Sebelumnya beredar video yang menampakkan seorang perempuan yang diduga ketahuan melakukan tindakan mesum di arak warga Pasaman, Sumatera Barat dalam keadaan setengah bugil. Dengan itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan bahwa pihaknya kini tengah melacak pelaku penyebar video tersebut. Dikutip dari Kompas.com, pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan untuk kasus pidana bagi penyebar video itu. Dari hasil penelusuran, video itu diketahui sempat beredar di YouTube tetapi kemudian hilang. Namun video tersebut masih beredar di WhatsApp. Sementara untuk kasus mesum tersebut sudah diselesaikan oleh Nini Mama atau pengurus adat setempat dengan menikahkan pasangan mesum itu. Diketahui dalam video tersebut tampak puluhan warga termasuk anak-anak mengarak wanita yang tak mengenakan baju dan hanya mengenakan celana untuk menutupi tubuhnya. Stefanus Satake menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pasaman pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi kita berharap kepada masyarakat apabila menemukan tindak pidana agar diserahkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian yang terdekat sehingga bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Tetapi jangan main hakim sendiri karena itu bisa berefek atau mengakibatkan kerugian dari masyarakat, bisa proses pidana kepada masyarakat itu sendiri. Dan ini kalau saja terbukti terjadinya aksi persekusian ini, ancaman dan hukuman apa yang akan disanksikan kepada masyarakat? Ya, itu ada pelanggaran dalam pidananya dan nantinya akan diproses dalam main hakim sendiri maupun persekusi tersebut. Itu berapa tahun ancamannya? Di atas 5 tahun. Dan ini apa benar saat ini Polres Pasaman Timur sudah melakukan lidik tentang kasus ini? Ya, jadi Polres Pasaman Timur sudah melakukan penyelidikan tentang permasalahan ini, kasus ini. Baik Tribuners, sekian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!